Syederalun Bupati Aceh Jaya Dr. Andes T. Irfan TB bersama Dinas Sosial dan Baitul Mal setempat pada Selasa 19 September 2017 menjenguk langsung warga fakir miskin yang tinggal di rumah reot di Desa Ladang Baru, Kecamatan Panga, Aceh Jaya dalam rangka sahu gampung di wilayah itu. Kunjungan tersebut sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sembako untuk kebutuhan keluarga yang kurang mampu itu yang nyaris roboh dan belum berlistrik. Jadi oleh karenanya pada hari ini untuk tahap pertama kita salurkan bantuan pangan, sandang pangan. Jadi untuk kedepannya karena mengingat tahun anggaran 2017 ini sudah berakhir, untuk tahun depan 2018 insya Allah kita akan upayakan tempat tinggal yang layak kepada Bapak Muhyiddin, ya, kepada Pak Muhyiddin, dan juga tadi kita sudah selalu juga bantuan kepada Indra Maldiah. Kedua-duanya adalah warga daripada Gampung Ladang Baru, Kecamatan Panga. Mereka menerima bantuan berharap kepada pemerintah untuk diberikan bantuan rumah karena warga di sana keterbatasan ekonomi yang keseharian bekerja sebagai buruh kasar. Dari Calang, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.